dilepas dulu talinya. Dilepas. Sudah semua, ya. Sudah semua. Kiri. Ya, lingkar ke atas, tapi melingkar melewati ibu jari. Terus 1, 2, 3. Yang penting supaya lebih kuat, dia lebih banyak lingkaran, lebih bagus. Masukkan kembali ke ujung jari, tarik ujung tali ke belakang. Coba diulang lagi. Ulang. Ditangkat. Ya. Iya, kalau gue yang kurang kecil, cuma satu tangan saja. Untuk dua jari, untuk dua tangan ya. Tapi kalau gue yang berbesar, ini pakai dua tali. Nanti satu tali lagi. Depan, sini masuk. Jadi keliling ya? Iya. Ke belakang. Ke depan sama ke belakang. Ini lebih aman kalau dia posisi buaya agak lurus, tidak seperti ini. Amannya karena kalau memang perjalanan jauh bawa kayak gini, ini bisa lumpuh dia. Kalau perjalanan jauh. Sama gitu. Kalau perjalanan jauh usahakan buaya lurus seperti posisi dia berenang. Setelah itu, untuk memudahkan kita untuk nyangkut,
supaya dia jangan bergerak seperti tadi ini, kakinya harus di posisi ke belakang. Untuk rahang ini bisa satu kali saja, karena di bagian moncong ini ada sedikit benjolan sehingga dia mau menghambat untuk lepas, bisa tidak gampang lepas tali. Ya, kalau beda lagi dengan porosus ya. Porosus tetap harus pakai tali. Jadi untuk memperkuat saja rahang, kita mesti punya 8. Hijau ya? Hijau kan? Nggak usah, pakai ini saja. Pakai itu. Pakai kayu. Nah, ini sudah lebih mantap lagi. Lebih kuat. Kalau untuk tumis toma, dia cukup seperti ini. Tetapi 8 tetap. Saya langsung lompat ke bagian leher, Pak Budi, di bagian ini belakang kaki untuk mengikat kaki. Satu orang lagi di bagian punggung, satu orang di bagian belakang. Mengikat kaki belakang. Kaki. Lalu masih ada satu orang lagi lebih bagus untuk menahan ekor. Terus yang biasa, kalau lebih satu orang lagi, bisa pegang ekornya. Bisa lebih satu orang lagi untuk mentati. Oke, paham? Paham. Dari sini semua, dari satu sisi. Tadi tutup dulu Pak. Oke, tengah yang di perut nih, cuma itu aja. Nahan, berikan, sama kunci kaki jangan sampai. Nanti perhatikan baik-baik. Ketika lompat itu, kalau saya posisi saya lutut ini harus di ini ya, di lutut ini harus di seperti ini ya, jepit untuk jepit leher ini. Begitupun yang bagian belakang dan seterusnya. Ya. Semakin besar buaya, semakin banyak orang untuk supaya lebih apa, mengimbangi bobotnya ya, sampai dia lebih kuat kita yang kalah. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya, saya hitung 1 sampai 3, semua lompat ke atas ya, hati-hati jangan sampai injak kakinya ya, perhatikan, sabar. Posisi seperti ini terus langsung lompat ya. Oke, 1, 2, 3. Aman kan? Aman ya? Kedua Pak, Barata yang di depan. Oke, ngangkut dorong. Pak Indra. Bang, di. Karena harus sama. Kalau yang kedua kan harus di tengah. Pak Barata. Masak bom. Ini sudah aman ya, kepala sudah aman. Tapi kita harus berusaha untuk kita yang lebih kuat. Sabar, 1, 2, 3 nanti paling belakang yang pertama, kedua, ketiga, saya terakhir. Oncek ulang ke sana enggak? Iya. Boleh. 2, 3. Oh, kiri kanan boleh. Boleh. Ini sudah posisi aman. Masih di atas ya. Ini berapa kira-kira coba di situ? Ini kasih ke rapat ke ini ke punggung buaya. Itu meternya. 3 meter 30. Betul. 3 meter betul. 32. 3 meter 32 ya. Air digulung dulu. Masukkan jari. Satu orang lagi. Sekitar 1 cm saja. 12 cm saja. Ketemu. Thank you.
untuk ngait, tetapi kalau kita mau ngambil kepalanya jangan tekan, tapi jangan sampai nekan terlalu keras, karena dia kalau ketika kita nekan terlalu keras dia tidak nyaman, dia justru merontak. Ada yang mau coba? Enggak lah, lagi stres. Oh dia lagi stres, saya mau coba tapi dia lagi stres. Coba saya coba. Kalau gini lah, banyak ya rasanya. Kamu ini coba. Tapi dia sendiri wakili. Oh, stres. Mau coba pakai sapu aja. Silakan. Tangannya udah siap. Jadi kalau penanganan satu itu jangan hanya buaya, semua harus bisa. Kami yang disuruh. Harus ditekan gitu ya. Jembur ludah. Nah, Pak Isti siap-siap. Kita sudah punya dia siap. Dia, kepala fleksibel, ya. Bisa main. Jadi hati-hati nih, memang benarnya ditekan ini. Enggak. Di belakang. Dari kompas ini berani banget. Cuma kita pegang di sini ya. Jadi dan kalau kita mau juga jenis kelaminnya beda. Susah kalau ular, Pak. Hah? Sama, tapi macam mana kita mau naik masukkan. Pakai prop. Itu gini, dicet ya. Kayaknya pakai kayu itu praktek. Napasnya. Dia. Kalau ya, ini kan ada saluran. Banyak kan saya lihat kan yang saya pakai pencet. Iya. Kalau dipencet di sini kan. Iya. Gitu. Nah, ini coba dilihat ekor belakangnya. Aku enggak bisa. Lihat itu. Kobe yang itu kalah sama tertua. Kedua. Ya, panggil sini.